Sekarang sudah jam 5:30, kita sudah selesai makan mie, sudah selesai ngeteh. Ya. Sekali lagi, ini adalah Ciboleger. Ya. Tempat pintu masuk dan keluarnya di Baduy. Dan ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri sekitarnya. Ada penginapan, ada warung makan, dan ada Indomart. Jadi sebelum kita masuk ke Baduy atau Baduy luar ya, kita memang rencananya mau bermalam di sini di Baduy luar. Kita mau tinggal di rumah warga. Nah, kita ini mau beli logistik dulu untuk makan. Tadi suruh beli ini buat masker katanya. Kupret ya. Beli apa? Indomie rebus apa goreng? Lebih berasa Indomie sih. Indomie, tuh Indomie. Goreng aja ya. Indomie goreng. Berapa? Yang ini dong, ini yang berapa dong? Ya nggak enak lah dicampur-campur, boneng. Ini buat Mas Bolang. Mau apa? Nugroho pink. Pink ya. Transparan itu. Putih. Mas Adi? Aku biru lah ya. Berapa sih? 313.000. Selamat datang di Desa Kanekes ya. Pintu masuk dari suku Baduy. Jadi disinilah dia guys, perbatasan dari Ciboleger dengan Desa Baduy. Ya, di sini ya sudah tidak ada listrik. Inilah ada batas terakhirnya ya. Dan ini ya pelangnya, selamat datang di Baduy. 1x24 jam tamu wajib lapor. Kita harus tulis buku tamu dulu. Oke. Satu orang satu ya. 15.000. Udah ketulis. Udah. Nugroho Depok. Ini kenapa bunyi? Ya inilah dia suasana sore di Baduy luar. Kita mulai dari kampung Kadu Ketuk 1. Wih, durian lagi banyak ini guys. Halo Adek. Kita bertemu lagi ya. Baru 1 bulan deh. Belum ada 1 bulan. Sudah disuruh balik lagi ke Baduy. Ada apa ini? Ini seru. Ini dengan ada sih ini. Berarti tadi ya. Oh yang ada itu ya, gapura ya? Malam ini kita bermalam di rumah uaknya A.A. Sarmin di kampung Kadu Ketuk 3. Kita bermalam dulu untuk hari ini sampai besok pagi, dan rencananya besok siang kita mau trekking menuju ke Baduy Dalam, tempat A.A. Sarmin di desa Kampung Cibeo. Kamu juga kan? Kampung Cibeo juga iya, kan? Iya, sama Cibeo juga. Jadi ya, kampung. Satu kampung Baduy Dalam identik dengan ikat kepala yang warna putih. Jual beli durian lokal Baduy. Ya, kita sudah masuk di kampung Kadu Ketuk 3. Jadi kemarin aku bersama dengan Al Sarmin. Sebelumnya stay di sini, di desa ini. Dan teman-teman kalau dilihat itu ada bilik-bilik bambu ya. Itu adalah tempat di mana warga Baduy luar mereka gunakan untuk mandi. Asik sekali.
tempat padi. Oke, kita sudah sampai di rumah uanya Sarmin. Wah, selamat sore. Bertemu lagi. Bu. Gimana Om suasananya? Menyenangkan, menenangkan. Menenangkan ya? Asik? Asik. Emang paling enak pas sore-sore gini sih ya, rasa ya. Aura baduinya. Habis hujan. Ada lampu, gak ada lampu. Habis hujan lagi kan? Padahal di baru luar ya masih ya. Kalau siang kan terang. Jadi kayak gak mati, kayak gak gelap gitu. Keren sih, enak. Damai. Gak ada suara knalpot. Oh, di situ tadi tempat mandi tuh ya? Iya, di bawah ya. Itu cowok-cewek terpisah? Bisa. Ada sepatnya. Ada sepatnya. Poin di sini berarti masih boleh pakai sabun lagi. Iya. Yang di dalam baru nggak boleh ya. Jam 19:10. Kita mau coba ke tempat bilik yang dijadikan untuk mandi ya. Ya, suasana sudah gelap sekali. Gimana Bang Adi? Aman. Aman Bang Adi? Yuk, bisa jalan? Udah nyampe. Ya itu dia. Nggak kelihatan ya? Padahal ini udah terang banget. Tempat mandi. Hati-hati. Harus kita senter dong. Nah, begini ya. Gimana Bang Mulang? Gimana Bang Mulang? Aku pikir sungai gitu. Tapi ada bak. Ada bak mandi. Ada dua tangan. Ada ini yang panjang itu. Ini dari mata air. Wah, jernih ya. Tapi kecil ya alirannya ya. Kalau BAB di mana ya? Nah. Kalau BAB di mana nggak tahu. Kali. Silau. Gimana? Cuci muka atau mandi, Om? Kayaknya. Cuci muka aja. Pikirnya kayak kali gitu tadi. Katanya dia mau mandi, guys. Kalau kali nanti yang di dalam. Ekspektasinya terlalu tinggi. Enggak, ini gua gini, gua tidur sini kayak peti. Bisa nih kan bathtub, bathtub, bathtub. Tapi airnya segar ini, Om. Nah, jernih. Tapi kecil ya. Ya jadi kayak ini kita sekalian udu dong. Suasana. Iya. Ya kan? Kalau malam. Mantap, luar biasa. Sudah berapa 44. Minyak wangi sih, beda lagi Mas Adi. Iya, dia memakai terus ya. Mau ketemu siapa sih? Sama Mas Adi deh, bukan nganterin dia. Aku tidak pakai masker. Ini aman-aman, gak kelihatan. Aku juga. Wih, kok pada pakai minyak wangi ya? Berapa yang mau dimasak? Semua? Apa? Kita masak buat malam ini aja. Kitanya aja. Kita berapa orang? Ditambahin satu atau dua? Berarti semua ya? Oh, jangan semua ya? Semua kebanyakan ya? Kebanyakan gak? Kebanyakan, Om. Sarden masuk juga. Sarden ya? Sarden ya? Eh, masa Mie ketemu sarden sih? Ih, gak belum. Dua-duanya? Belum pernah coba ya? Astaga, masuk. Nanti-nanti ini blur. Aman. Ayo. Oke, jadi ini kita sudah di dalam rumahnya
uangnya Sarmin ya. Ini barang-barangnya kita. Kita sebenarnya nanti rencananya akan tidur di sini, di tikar, ya. Dan kita mau masaknya di, bukan di sini. Di sini memang dapurnya rumahnya uangnya Sarmin, tapi kita di rumah anaknya di sebelah. Permisi. Mau disapu dulu katanya. Oh? Gak apa-apa sih. Permisi. Kita masak di sini. Iya, masak di sini aja. Wah, kemarin ada yang nanya. Di video yang saya buat kemarin. Nanya-nanya gimana sih caranya kalau kita pengen bermalam di Baduy luar gitu. Oh, cara-cara nah tamangan di Baduy luar mah di tempat warga. Tempat warga gitu. Oh, khusus penginapan di Baduy luar mah tempat warga seperti kieu. Ya lamun ieu kan imah anak. Kita di nama nyambung tidi sampai ke ditu kan kayak anak gitu bising hayang gaduh sorangan gitu kami bisa diakan iya kami di itu iya tadi nama sahulu laman ayana mun hayang ligar dia bisa jadi bisa saja ya bisa saja dan kebetulan di sini ini rumahnya anaknya Uwa dan di sana rumahnya Uwa sendiri jadi di rumah warga diterima tanpa harus ada apa gitu tanpa ada persyaratan ya. tanpa ada persyaratan oh, okay. Tanpa ada persyaratan tanpa ada persewaan ya, gitu. Lamun dek masihan ge kan gaduh imah masak nih sama seikhlasnya wah gitu oh patokan sama jaga tata krama jaga tata krama sopan santun paling kangen gitu hungkul jangan datang-datang sini pakai bikini, nggak boleh. Ini tadi mau pakai apa? Dia pakai main set. Ini lagi akang lamun hayang rada laluasa di dieu teh nanaon, di dieu teh nanaon. Tapi di teras malah lebih enak sih pak. Ada di teras adem. Bisa bae. Aya nu sok tamu ge urang dieu nu sok urang lingkungan luar dan deket. Nusok hayang di teras bae aya sare. Tapi karunya kami bising isuk mah tiris, isuk-isuk mah gitu. Dingin-dingin hangat dekat api ya. Asik di sini. Ini kita mabuk mie malam ini. Kita pesta mie. Kita pesta emis. Yang paling yang ngabisin ini nih. Ini panas juga. Asik di sini, enak. Cai nak pizza. Mana nih? Tahu bos belum? Kayak kotor dia mana? Tadi nyata kerang kumbang. Tadi nyata kumbang nanti cincai. Enggak tahu nih rasanya apa dah. Nanti makan dah. Dia tuh harus gini, pakai dua, dicapi. Iya, udah. Gitu. Gini. Hancur mie. Eh nanti langsung sarden dituangin gini. Enggak, dimasak kan. Di gini kan. Dimasak dulu lah. Sardennya iya, dimasak kan. Abis dimasak langsung di gitu kan, dituangin. Iya, apinya udah ini ya, habis ya. Itu biar nyala lagi gimana, Bang? Oh, dikasih inian ya, ditiup daun-daun tiup. Kering. Tiup bisa. Enggak ada daun. Itu daun kelapa gitu. Tiup. Enggak pakai inian, Bang, dia memang. Yang kayak suling gitu. Enggak. Kayak trompet. Ya. Yes, menu kita mie goreng. Mie goreng, sarden goreng. Sarden. Nih, apa ini? Sama ini. Depan apa itu? Terong ya. Dia packing dua kamera enggak pakai masker, guys. Aku bisa. Nanti bisa ngerjain dia. Dunia ini. Wah, ini mantap nih sardennya. Buatan Sarmin. Seriusan nih kagak ada piring lagi, Bang. Mana? Serius lo? Itu kagak aja. Itu dua ini. Hah? Itu dua. Songong si abang ini. Yes.
akhirnya kita makan. Ayo, Bu. Ibu mangga. Bu, teh. Dar, ayo. Dar. Gila. Mesti disorotin kepala gue emang. ASMR. Enak, Bang. Kecap gak pakai kecap, Bang? Yuk. Gitu, Bang. Kayak ikan lohan. Jam 22.20. Udah gelap banget ya. Asli. Gimana kalau kita coba nyalakan senter? Kebalik, Bang. Kebalik ya? Nah, gitu. Gini ya. Iya, kalau senter. Apa? Enggak kelihatan ya. Tetap enggak terang. Ke objek terdekat sih biasa itu. Iya. Mas bolang langsung mantul. Wes. Aku jadi korban bullying, guys, di sini, guys. Aku nanti lapor ke Pak. Mulus Seto. Banget tuh kakinya. Kakinya Nugroho ya? Pasti ada di komen. Iya, celana panjang mulu, soalnya. Komennya apa tadi coba, Bang? Kayak kaki belalang ya, panjang enggak ada bulunya. Lah berduri dong kaki belalang. Serius ada yang komen gitu? Kacau ya. Oke, okay, guys. Mama kita lagi padahal itu. Istirahat dulu ya. Karena besok kita rencananya mau trekking menuju ke Baduy Dalam, jadi kita mau ngumpulin tenaga dulu. Dadah. Dadah. Selamat malam dari Baduy Luar, Kampung Kade Ketuk 3. Oh, ini Kade Ketuk 3. Ya. Kampung apa? Kade Ketuk 3. 8 pagi. Nanti dulu. Cai panas. Cai panas. Apa artinya cai panas? Panasnya apa? Kalau panas, bahasa. Panas. Iya panas apa? Cai panas berarti ya. Tahu. Tapi tidak itu apa? Cai yang itu. Yang apa? Ya, Sunda. Sundanya yang cai ya. Kalau panas begitu. Panas, panas. Beginilah cara masak nasi di Baduy. Ikan nasi. Selamat pagi semuanya. Ini melaporkan dari Kampung Kadu Ketuk 3 ya, Baduy Luar. Suasana pagi yang sangat damai, tenang, udara yang sejuk. Ya, kita semalam tidur sekitar jam 1 dan tadi terbangun di jam 5. Dan ini pengen jalan-jalan melihat suasana pagi di kampung ini. Ini teman-teman asli, momen yang sangat luar biasa, sangat mahal ini. Kita bisa dapat kondisi yang tenang gini, damai, udara yang sejuk. Ya, dengan pagi yang ditemanin ayam berkokok. Pagi, Pak. Iya.
Mangga. Enggak licin. Habis dari kebun ini kayaknya ya. Ambil durian. Oh, ini adeknya lucu ya. Bang. Teh. Adeknya lucu banget. Ini Om Bolong habis beli lomar kan tadi namanya? Lomar ya. Ikat kepala kan? Kelomang. Lomar. Ikat kepala begini berapa tadi, Om? Ini tadi beli 25. 25 ya. Ya, aku dulu pernah punya mas kayak gini, susah soalnya biasanya kalau di sini yang adanya yang biru sama putih polos. Iya. Kemarin aku beli 50. 50. Yang biru. Beda. Tambangmu kan tambang dia artis. Dia nawar pakai bahasa Sunda. Curang dia. Pakai Om, pakai Om. Makanya gini. Sahabat. Halo bunda, tabarakallah, masya Allah. Jamaah, ey. Ayolah, kita mau ke Ciboleger dulu. Itu namanya apa, Mbak? Wih, keren banget. Jadi guys, aku mau mindahin file dulu, filenya udah banyak. Aku bawa laptop ini. Dan karena ini udah spek lepas baterai ya, biar dia lebih ringan. Spek buat perjalanan, nggak bikin berat di carrier. Jadi karena nggak ada baterai, aku harus cari colokan. Dan itu adanya di Ciboleger. Ya, sekali lagi di Baduy luar maupun Baduy dalam tidak diperbolehkan adanya listrik. Jadi kalau ditonton video yang malam itu beneran gelap. Wih, bagus banget di sini. Sarmin, tunggu mereka pasti suka ini di sini cahayanya. Pagi, ini adanya lucu sekali. Makan es krim belepotan. Ya, memasuki Ciboleger. Ya, perbatasan ya. Tanah Baduy. Ini Ciboleger pagi hari. Langsung ketemu dengan sekolah. Ada kendaraan, motor. Jadi satu perbedaan yang mencolok. Perbedaan yang sangat mencolok ya. Iya. Dari yang hening. Ini sudah Ciboleger. Orang-orang, oh ini bukan Baduy yang orang, ini. Iya. Beda lagi. Iya. Katanya orang Baduy nggak sekolah. Langsung rame di sini. Ada tukang jualan juga. Makan es di sini. Tapi Baduy luar boleh sih. Jajan-jajan gitu. Ya, boleh. Karena dekat mereka. Masak nggak sih orang Baduy? Ini kita kesini dulu. Dan di sini. Ini ada warung di sini kita bisa ngecas. Ya. Ada WiFi di sini. Oh, di voucher ada WiFi ini. Di sini juga kita bisa nih cari toilet. Oh iya. Empat. Yang gedean lagi nggak deh? 103.
kita baru pulang dari Bengkulu kan. Enak banget guys. Berapa tadi kita bayar? 53 yang manis, 3 manis, 1 hambar tapi tengahnya manis, satunya kecil. Ini dia kental ya. Tapi dia sana kecil. Kami bisa dimakan itu. Bisa, ampasnya bisa ditelan. Iya, bisa. Itu yang kaya dengan apa ya? Ibuprofen apa gitu namanya?